Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ikin Rosikinnya di channel One is di channel kampung. Pada kesempatan sore hari ini saya lagi berada di Bojong Tengah ya. Lagi berada di Bojong Tengah ya teman-teman, di depan Balai Desa nih. Saya lagi berteduh ya dikarenakan hujan ya teman-teman. Dan ini saya lagi mau pesan ketoprak ya. Topraknya Mas Nata ya dia. Dan barangkali teman-teman warga masyarakat Bojong Tengah dan Bojong Jaya dan sekitarnya ya, barangkali mau pesan ketoprak ya, tinggal datang aja di depan Balai Desa Bojong Tengah ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel One is di channel kampung ya. Yo teman-teman, kita ikuti liputannya tentang ketopraknya Mas Nata yang ada di depan Balai Desa Bojong Tengah. Datang ya teman-teman. Ya buat teman-teman dan saudaraku semua, ini sekarang saya lagi berada di depan kantor Balai Desa Bojong Tengah ya, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Dan bagi teman-teman kalau mau beli ketoprak tinggal datang saja ya di depan Balai Desa Bojong Tengah. Yuk teman-teman, kita ikuti liputannya tentang ketopraknya Mas Nata. Ya teman-teman, ini bisa kita lihat ya, bahan-bahannya ada lontong yang dari daun pisang, ada timun ya, dan juga ada bihun, dan ini ada toge, serta ini bumbu kacangnya ya, dan juga ada kecap, ada lombok atau cengek ya teman-teman, ada garam, bawang putih ya, dan di sini ada tahu yang digoreng ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita ikuti liputannya tentang ketoprak.
Nata. Nata. Iya, Mas Tata. Dia yang berada di depan Balai Desa Bojong Tengah ya. Hmm. Ini lagi hujan ya teman-teman ya, bisa lihat ya. Bisa kita lihat ya. Nah, saya mau mencoba sonaknya Mas Tata ya. Nata. Iya, Tata. Iya. Dan teman-teman bisa mencoba ya, kalau khususnya warga masyarakat Desa Tompreng, Desa Kanegara, Bojong Tengah, Bojong Jaya ya, Kartata ya. Yuk teman-teman kita nikmati, jangan lupa like dan subscribe di channel Wanis di channel kampus. Wes. Ya buat teman-teman dan saudaraku semua dimanapun berada ya, tadi sudah kita lihat ya gimana ya liputannya tentang ketopraknya Mas Nata yang berada di depan kantor Balai Desa Bojong Tengah ya, bagi warga masyarakat Bojong Tengah, Bojong Jaya dan sekitarnya beli ya, beli. Dan sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.